Nah, ini bapaknya tukang ngingu kebo, wis jarang ngingu kebo nih bapaknya sih ngingu bahan, wis kurang puluh tahun pak ngingu kebo. Kulo, kayaknya ya lapean deh, lapean tahun yang lari nih deh, tenggerikin pun selawet tahun kan terus. Kurang pedot-pedot terus kayak dia ya. Boten kulo kawit carane depawite minda kali. Ya Allah. Jamane nembe 4600 kali. Iya ya. Tan ningkat sapi, sapi iya. Jadi papat pada kering, ningkat kebola seprene. Berarti kebun ini berapa tahun iki, Pak? Loh, wis kontok alus bibit-bibit wis. Ki carane ngingune peranakan-peranakan. Oh, si, ngene Pak madep ngene. Ah, ben padang. Hmm. Mipil tua kan mipil kan. Weng. Kulo teng mriki kayane wis selawet tahun. Iya, kebunnya pira saiki, Pak? Kulo, Bu. Ya Allah. Anu sih manak-manak manak. Sing rumat jenengan dewek? Ya kali laren. Oh iya. Siki kebo pasarane pira anger sing paling gede 20 wingi sadi. Ya Allah. Lanang. Angger babon-babon pira ge, Pak? Babon ya sekitar ya 15 16. Oh iya ya. Anggernya tapi wingi adoh kan anu sing wis pikir-pikir lamu. Iya sengaja wis tua wis. Iya, ora. Iya ya. Rolas lima pak ya. Puasa wingi adol majiran ya anu tua. Wingi iya iya. Kerjane yang kerja sip. Iya. Barang tua ya jadi murah. Iya. Tapi dona mana bibitan tua gue. Terus dua putu pap lima gue. Iya. Tol. Iya. Ini peranakan peranakan. Iya. Kayak mau lu kayak pak ya? Siro lupat iya. Lima loro. Oh. Terus manak anyar ya. Selawet ini. Iya iya. Jadi bapaknya paham kartun kan jejeran pak jejeran iya kartun kan tuku sawah ning kae ya ning ning buri ciroyom kae eh kata dartum iya dartum kok kartum lha kuwi si kakang adi karo sadri sing dartum iya sing di sawah kartum apa dartum dartum kuwi di kebo juga ora ora ketok sadri sing duwe angger kartum tok iki rancake oh pesarean kiye iya iya pesarean kiye jerku pesarean kana pak oke si murah ya itu kok lebak saran lor sarean iya iya panjurendang iya mbok ya dene paham kartum itu ora kayak berarti dartum sing tak kenal ki pak ya dartum kayaknya iya sawah mburi sarean siro yang ini iya iya sing keren tadi jangan mbak kan adi ini saja ya ampun ya iya pak suun pak ya iya ngedoh kayak pak ya. Nah, kerbonya enggak kelihatan. Tadi mau tunjukkan kerbo. Tadi Pak Sapar udah video, lupa belum dipencet. Jadi ini ngulang. Kerbonya udah jauh. Tadi ceritanya mau cerita tentang kerbo. Nah, mana kerbonya? Ah, udah jauh. Terus ini Pak Sapar mau balik kamera kok enggak bisa ini. Tak pencet-pencet mana ini kok enggak bisa. Nah itu kerbonya itu yang ngangon. Aduh, saya sebenarnya pengen balik videonya biar kesana, tapi nggak bisa ini, nggak tahu kenapa ini. Biasanya bisa. Ya wes ah, oke lah begitu ya. Nah, ya wes lah, biar lihat-lihat pemandangan, biar sampai 5 menit. Kalau buat video nggak sampai 5 menit rasanya sayang. Udah kebiasaan. 1 menit lagi. Iya. Ya Pak Sabar menyebut-nyebut subscribernya anak karena banyak yang ada ide katanya seperti anak-anaknya Pak Sabar. Kalau Pak Sabar lagi cerita di YouTube seperti anak-anak mendengarkan bapaknya. Terus mereka yang di luar negeri yang jauh kadang rindu sama bapaknya terwakili oleh bapak Pak Sabar ya. Ini Pak Sabar sengaja buat video banyak banget ya untuk mengejot biar cepat kembali itu subscribernya Pak Sabar. Karena sistem YouTube begitu, kalau kita produktif buat video biasanya mudah direkomendasikan. Jadi nanti cepat kembali pulih. Ya oke begitu. Thank you very much ya.